Pada suatu hari, ada satu orang tua datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tua itu berkata, "Ya Rasulullah, saya mempunyai seorang anak perempuan yang ingin menikah." Orang tua tersebut tidak punya wangi-wangian untuk anak perempuannya. Orang tua itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, anak perempuan saya ingin menikah, tapi tidak ada wangi-wangian yang bisa dipakaikan kepadanya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil beberapa tetes dari keringatnya diletakkan dalam satu wadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Pakaikan ini kepada anak perempuan ibu." Maka dibawalah beberapa tetesan keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dipakaikan kepada anak perempuannya. Maka seketika itu anak perempuan tersebut langsung menjadi wangi bukan hanya orangnya. Bahkan satu rumah itu pun menjadi wangi dan berhari-hari wanginya itu tidak hilang. Sampai rumah tersebut dinamakan Baitul Mutayyabin, yaitu rumah orang yang diwangikan. Karena wangi-wangian yang ada pada keringat Rasulullah SAW tersebut.